ini lumpianya ala aku. Yuk, Mami, makanlah lumpia. Ya, pakai itu dong kuahnya. Bentar ya. Kita pakai kuah dulu. Sausnya. Oke. Bismillah. Makan cabenya. Daun bawangnya. Berani enggak? Daunnya. Gimana rasanya? Mantap ya? Mantap, enak betul. Iya. Oke. Terima kasih, Mami. Mau bikin bahan-bahan isiannya, isian si lumpia Semarang itu, ini aku pakai dari sini ya. Ini pakai ebi ini satu, ini udah aku haluskan, udah aku sangrai, aku haluskan. Ini 1 sendok teh, terus bawang putihnya 5 siung. Ini gulanya pakai 2 sendok teh, lebih dikit. Terus ini ada telur 2. Nah, ini daging ayam file aku udah rebus. Ini yang udah direbus tuh kalau nggak salah ada 125 gram. Terus ini ada, nah ini bahan utamanya, ini ada apa namanya, rebung. Nah, karena di tempatku nggak ada rebung, susah nyari fresh, jadi aku pakai yang rebung ini aja yang udah dikaleng. Jadi lebih enak, maksudnya lebih baunya tuh lebih nggak kerasa pesingnya. Kalau misalnya pakai rebung fresh kan harus direbus lagi lama, harus kasih jahe lagi. Jadi aku pakai ini, beli ini aja. Jadi aku pakai 2 ini 300 gram, berarti 600 gram. Tapi tanpa air ya, ini kan ada airnya ya. Terus ini merica, nanti merica aja secukupnya aja. Terus ini kaldu secukupnya aja. Terus ini garam juga secukupnya. Sama ini kecap ikan, nanti 1 sendok makan aja. Terus ini nanti kecap manis, nanti secukupnya, pokoknya rasanya tuh harus manis gitu ya, jadi agak coklat dan manis, mungkin lebih dari 2 sendok makan ya. Nah, nanti aku mau ini dulu, buka ini, terus aku olah, aku mau rendam air panas, baru nanti kita tirisan, baru kita potong kecil-kecil. Dan ini juga akan nanti aku potong kecil-kecil juga ya. Yuk ikutin terus ya, bawang putihnya dulu ya. Biasanya aku kecil-kecilin aja. Baru ayamnya. Ini 125 atau 126, kurang lebih kayak gitu ya. Baru aku potong-potongin gini. Terserah aja deh, motong-motonginnya kayak gimana. Aku biasa kayak gini. Ini si apa namanya? Ini hasil rebungnya ya, yang tadi sudah dipotongin kecil-kecil. Potongnya terserah kayak gimana aja, tapi aku lebih suka kayak gini. Yuk sekarang kita masak si isiannya semuanya. Panaskan wajan ya. Terus masukkan minyak secukupnya aja. Segini. Baru nanti kita tumis si bawang putih. Masukin bawang putihnya ya. Kita masak tapi jangan sampai hangus sih, jangan sampai kuning gitu. Oke, masak sampai harum. Ini sudah harum, masukkan si ebinya ya. Kita aduk-aduk lagi. Sebentar aja, karena ini kan udah aku masak ya, begitu sangrai. Masukkan si ayamnya ya. Aduk-aduk deh. Terus kita masukkan bumbu-bumbunya. Ini si gula, garam aku masukin 1 sendok teh aja. Jangan, setengah sendok teh dulu ya. Terus sama merica, merica terserah, kalau pengen rasa agak-agak pedas sedikit, aku enggak, seperempat
sendok teh aja. Terus kaldu juga aku masukin setengah sendok teh. Baru kita aduk-aduk deh. Aduk-aduk ya. Terus kita masukin si ini kecap ikannya ya. Tuh, aku makin merek ini. Dari Indonesia. Ini satu sendok makan ya. Kayaknya rasa minyak ikan tuh enak banget. Sudah. Terus si kecap manis. Dua sendok makan dulu ya. Kita aduk-aduk biasa sampai tercampur rata. Kita masukin telurnya ya. Ini pinggirin dulu, kita orak-arik ya. Diorak-arik sampai matang. Nah, sudah nih ya si telurnya. Sudah matang, udah terorak-arik. Baru kita campurin sama si ayamnya. Nah, sudah tercampur nih, sudah tercampur jadi satu. Baru kita masukin si tepungnya. Kita aduk-aduk. Sampai tercampur ya. Ini kayaknya kecapnya kurang, nanti kita tambahin. Kita masukin kecapnya ya. Tambah kecap. Nah, ini udah mulai kering ya. Kalau mau jualan, niat mau jualan lumpia, kalian tuh harus tahu dulu rasa lumpia tuh kayak gimana. Beli dulu. Oh, rasa lumpia kayak gini. Jadi baru nanti cari resepnya di YouTube, banyak kok. Nanti kita tahu, oh ini misalnya, oh ininya manis dia, rasa lumpia itu manis gitu. Jadi dia pas kita masak isiannya kayak gini, oh ini kurang ini, kurang ini. Kita kadang kalau mau ngasih tahu resep pun, oh ini satu sendok makan, ini satu sendok makan, ini dua sendok makan. Tapi kalau nggak tahu rasanya kan susah juga. Jadi kan aku udah pernah tahu, udah pernah makan nih lumpia, jadi tahu, oh ini rasanya manis. Jadi nanti kan kurang apa enak. Oke, ini aku angkat ya, karena udah kering tuh. Rasanya juga udah pas banget. Nah, ini isian si lumpianya ya kemarin aku bikin. Semalam aku udah coba, udah enak banget. Nah, ini aku mau ngebikin, ngebungkus. Maksudnya pengen mau ngegoreng, digulungnya di rumah temen. Nanti aku bawa semuanya bahan-bahannya. Jadi tinggal bikin sausnya sama gorengnya, menggulung dan menggoreng. Ini daun bawangnya yang kecil-kecil udah aku siapin. Ini cabenya ya, aku udah bawa juga. Terus ini yang bumbu-bumbunya untuk bikin saus ya, suamangannya. Ini kecap manis sama kecap asin. Terus udah, aku mau nempatin dulu, mau ke rumah temen aja. Oke, sudah siap nih, tinggal berangkat. Nih, kita mau bungkus dulu ya. Ini aku ada di rumah temanku karena mau makan ini, lumpia. Memang rencana dari kemarin makan lumpia, cuman baru sekarang. Mestinya sekemarin ya. Jadi kita
Kita masuk dulu. Duh, susah. Nih ya, kita lipat sekarang. Lipatnya terserah aja, kayak gimana aja. Dan ukurannya juga terserah. Mau gede, mau kecil. Nih aku bikinnya segini ya. Lipat kayak gini aja, kayak bikin risoles. Nah, ini harus dilem ya. Ini aku udah sediain air. Oke, segede gini. Aku lanjutin dulu ya bikin ya. Ini udah digulung semua ya. Nih, nanti kalau mau dimakan baru digoreng. Kalau misalnya mau buat ngasih orang, kalau mau langsung goreng nggak apa-apa, tapi kalau begini juga nggak apa-apa. Jadi dia nanti goreng di rumah, jadi pas makan dia masih anget gitu. Nah, ini untuk jualan juga oke nih, biasanya kayak gini nih kalau mau jualan untuk yang apa nih, yang belum ini ya, belum digoreng kayak gini, misalnya mau berapa gitu. Nanti di sini kasih sausnya, daun bawang dan cabenya. Cuman kan ini belum aku goreng dulu karena buat ngasih orang, dan kata orangnya jangan digoreng dulu. Jadi kita simpan dulu, nanti bentar lagi kita goreng ya. Nanti tapi sebelum goreng aku bikin saus dulu. Oke. Okay. Ini sausnya ya. Ini nih 330 gram. Tapi enggak semua. Ini 300 gram aja ya. 300 gram, terus tambahin gula. Iya, 1 2 sendok makan. Terus sama kecap ikan ini. Itu cukup aja. Setengah sendok teh. Terus sama kecap manis. Kecap manisnya 1 sendok teh aja. Oke. Kita aduk-aduk ya. Garamnya 1/4 sendok teh. Kita aduk-aduk, terus baru kita masak. Sampai mendidih baru kita masukin si ini. Tapioka. Tapioka ini 1 sendok teh. Cairin aja. Pokoknya ini nanti rasanya manis. Kalau ya, kurang manis, tambahin gula. Kalau kecap nanti takutnya kehitaman. Oke, kita masak ya. Oke, tunggu sampai mendidih ya. Ini sudah mendidih ya. Rasanya juga tadi udah pas. Kalau nanti kurang manis, tambahin gula aja. Aku masukin si ini tapiokanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini udah ya, ininya sudah mendidih. Sudah ini ketel kayak gini ya. Kita sisihin baru kita goreng si lumpianya. Yuk, ikutin terus. Kita masak ya si lumpianya. Siap. Ini kayaknya udah muak tuh. Enggak, itu apa? Sudah loh, belum. Yang ini lah. Belum, kakak. Sudah loh. Udah lah. Coba ya udah. Udah belum? Ini udah matang ya. Yuk.
Okay. Pokoknya gorengnya kering aja lah ya, agak coklat, jadi supaya cangcir. Atau ini airnya kali. Gitu. Nah, ini udah jadi ya. Tinggal dibagi-bagi, kita bagi 3. Oke. Okay.